Dokumentasi awal masuk sampai penutupan di Ma'al Mudhohar Perit. Khotbar Kapsek dan Guru Pamong. Dikasih arahan dulu guys biar nggak sesat. Hehehehe. Kegiatan piket. Pengembangan perpustakaan. Kegiatan kul jumpa hari Jumat. Kegiatan upacara bendera. Kegiatan tadarus bersama setelah sholat zuhur. Kegiatan memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan diklat seluruh ekstrakurikuler. Eksis dulu hehehe. Nah, ini malam Siduru Gate sekaligus malam penutupannya. Kegiatan layanan bimbingan konseling. Berikut kegiatan-kegiatan belajar kami guysis hehehe. Kegiatan pengajian 2 minggu sekali. Maaf, exciting, haha. Ini pas lagi bimbingan sama dosen pembimbing, guys, hehehe. Ini pas kegiatan Hari Santri 22 Oktober kemarin, guys. Kegiatan pembuatan perangkat pembelajaran. Dilanjutnya bakso dan makan bersama guys. Hahaha. Kegiatan pengembangan madrasah. Ini pas ada Duta Genre Purwakarta. Dia malah ngelamun guys. Kegiatan seminar sekaligus penitupan kami, guys. Pemberian cendramata kepada sekolah. Kegiatan seminarnya, guys. Dari perjalanan kami. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam SDI Husnul Hakim yang sudah mengirimkan mahasiswa praktikannya yang jurusan PBA ya,
pendidikan bahasa Arab yang telah membantu kami selama kurang lebih 3 bulan ya, membantu dalam pengadministrasian bagaimana mengelola sekolah, kemudian juga mempraktekkan mengenai pembelajaran di kelas ya. Menurut penilaian kami mahasiswa STAI Hizbut Tahkim praktik di kami jurusan bahasa Arab secara kompetensi sudah lebih dari cukup ya, dan juga mereka bisa membantu kinerja kami khususnya bagaimana menjalankan manajemen sekolah sehari-hari seperti pelaksanaan piket, kemudian juga pembimbingan siswa ekstrakurikuler, kemudian juga mengenai bimbingan konseling gitu ya, serta mungkin membimbing siswa dalam hal lainnya, dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Madrasah Aliyah Al-Quran. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para mahasiswa yang sudah membantu kami ya, selama pelaksanaan praktikan 3 bulan ke belakang. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan menurut kami mereka mahasiswa yang luar biasa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jenal Mumin. Saya sebagai Ketua OSIS MA Al-Mutahar. Pesan dan kesannya untuk PBG tahun ini, alhamdulillah sangat bisa membantu kami sebagai pengurus OSIS dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di Al-Mutahar. OSIS MA Al-Mutahar merasa terbantu, khususnya di OSIS pengurus OSIS. Dan untuk lain sebagainya, alhamdulillah kami siswa-siswi sangat-sangat senang ya dengan kedatangan TTTT akang-akang yang sangat-sangat berteman dengan kami. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.